Mas. Iya, Mbak. Kenal sama yang nempatin ruko ini enggak? Oh, ruko yang itu. Orangnya emang sih jarang nongol. Rukonya juga sering tutup. Tapi jangan khawatir, Mbak. Ibu saya tahu kok. Ibu Mas di mana? Ibu saya lagi ke pasar. Tapi sebentar lagi pulang kok. Oh, gitu. Iya. Ya udah, Mas. Saya tungguin ya, Mas ya. Iya, iya, Mbak. Pergi sebentar aja, nanti saya balik lagi. Oh iya, Mbak, iya. Tungguin ya, Mas ya. Iya, iya. Siang, oke, Jack. Siap antar barang. Barang? Kamu pikir saya barang? Maksudnya saya mau ngantar barang. Ini bukan? Saya yang mau naik ojek, bukan barang. Oh, ayo cepat. Nenek yang mau antar, mau diantar. Oh, ya udah. Tapi di sini catatan orderannya kirim barang nih, tuh. Ah, teknologi zaman sekarang tidak bisa dipercaya. Ayo. Saya harus rubah dulu nih catatan ordernya ya. Hei, anak muda. Nggak usah ngotot. Oh iya, iya. Ayo jalan, yuk. Iya. Bersyukur aja deh, masih dibilang muda. Oh, ini mah panti jompo ya. Nek. Nggak minta dianterin sama anaknya aja. Bukan urusanmu. Helmnya lupa. Maaf ya, Nek ya. Maaf ya. Maaf. Ya. Nek, buat istirahat. Lah. Belum dibayar. Aduh. Mas, sayanya mau pinjam HP. Mau telepon orang, Mas. Penting. HP saya mati. Motor saya mogok, Mas. Saya pinjam sama orang, gak ada yang mau ngasih, Mas. Tolong ya, Mas, ya. Pakai aja. Makasih, Mas. Iya. Mas. Mbak. Iya, Mas, ibunya udah datang. Ibu saya sudah di rumah. Kan tadi saya bilang, ibu saya dari pasar. Habis dari pasar, langsung pulang. Pulangnya ke rumah, bukan ke sini. Bal, gue udah bilang. Gue lagi sibuk, jangan telepon-telepon. Oke, hujan nih. Emasnya ini oke, Jack. Iya. Mau diantar. Tapi harus pakai aplikasi, Pak. Begini, Mas. Saya ini punya paket. Dan paket saya ini dikirim sama Mbak Asna. Oh, ini Mas yang punya paket itu ya? Yang kagetan. Oh, kenapa nggak bilang dari tadi? Nih, saya bantu. Ya, ntar ya. Saya telepon dulu nih, Ayang. Ih, reject. Gimana, Mas? Tahu nih, bentar. Oh, bentar. Di kantor. Halo, adek? Iya. Nenek. Oh, Ibu Ina. Iya, itu gue yang nganter. Hah, minggat? Waduh, dek. Itu kan di luar tanggung jawab gue sebagai driver. Oke, Jack. Kita mah nggak ngerti soal yang kayak gitu-gitu. Kita ngertinya cuma nganter sampai tujuan udah. Ya udah gue usahain deh. Ya ya. Bentar, Mas ya. Mau Mas ya?
Sendok aja deh kali ya. Halo, Sen. Alhamdulillah. Udah pernah dibilang ganteng belum? Sama cewek kan? Nah, ini dari cowok nih. Lo ganteng, no. Asal lo mau bantuin gue. Ya? Lo bisa nggak jemput penumpang gue? Dari kantor nih urusannya. Nenek-nenek yang minggat dari rumah. Kantor bapak lo. Ya kantor kita lah. Kalau enggak lo bawa Koramil. Ya? Tolong ya, no ya. Siap. Oke, Pak. Urusan paket bapak, saya akan bikin clear. Terus, Mbak Asnanya gimana? Mbak Asna tuh gampang, ini belahan jiwa saya, Pak. Tenang aja. Loh, masnya telepon aja di reject. Oke Jack, saya dari Oke Jack, Nek. Saya nggak pesen ojek. Saya dapat tugas untuk menjemput dan mengantarkan Nenek ke kantor. Kantor apa? Kantor Oke Jack, Nek. Saya nggak mau. Tapi, Nek. Nek. Terus? Mau kemana? Udah di sini aja. Mau narik ada penumpang. Udah di sini aja. Di sini, diduduk.